Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi amarna bitartilil Qur'ani tartila. وأمرنا بأن نتقرب إليه بقراءة آيات القرآن وفهم معاني القرآن وإقامة حدود القرآن والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi naqala ilayna al-Qur'ana 'anillahi 'azza wa jalla. Wa lam yazid fihi harfa wa lam yughayyir fihi shakla wa ma nataqa 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. وعلى آله وأصحابه الذين اجتهدوا في القرآن الكريم بالتجويد والتفسير والعمل بما فيه من القرآن الكريم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-28 surah Fatir ayat yang ke-28 ayatnya berbunyi sebagai berikut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء Yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hamba Allah yang banyak ini hanyalah ulama. Hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Hadirin yang berbahagia, ayat ini banyak yang hafal oleh kita,
yang mengantarkan pengertian kita terhadap peranan ulama. Ulama yakhsyallaha, yang takut kepada Allah. Min ibadihi, dari hamba-hamba Allah yang ada dalam Masjid Raya Sumatera Barat, khususnya sekarang ini semuanya hamba-hamba yang takut kepada Allah hanya ulama. Kenapa begitu cara menerjemahkan ayat itu? Kata-kata innama di dalam kaidah bahasa Arab, Quran berbahasa Arab, tentu ta'aruf juga kepada ketentuan bahasa Arab. Antara lain, innama disebut dengan adat hasar. Adat hasar itu artinya penentuan secara khusus, membatasi. Inilah yang ditekankan. Kata-kata yang pakai innama dikhususkan, diprioritaskan, diutamakan. Di mana letak keutamaannya itu? Begitulah ungkapannya. Seperti innamal a'malu binniyat dalam hadis, sesungguhnya amal-amal itu hanya ditentukan oleh niat kita, motivasi kita. Kita hadir beberapa menit menjelang sholat zuhur berjamaah kita, apa niat kita? Disitulah mutu amal kita itu. Bukan hanya sekedar kebetulan kita sholat zuhur di masjid raya ada ceramah sebelum sholat zuhur, kita dengar juga lah, kita dengar juga lah. Itulah bagaimana penekanan motivasi kita. Dan itu mari kita luruskan niat kita. Hadirin yang berbahagia, ayat ini Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha, hanya yang takut kepada Allah ulama. Kaum orientalis disebut dengan al-mustashriqun, orang-orang barat yang berpikiran timur, banyak berkolaborasi dengan orang-orang timur, dia bergabung dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di pihak dunia sebelah timur ini. Maksud mereka bukan menguntungkan bagi umat Islam, tapi menghancurkan perjuangan umat Islam. Itu niatnya kaum orientalis. Makanya orang orientalis membaca ayat ini begini, innama yakhsyallahu, bukan Allah, Allahu, min ibadihi al-ulama. Dalam Al-Quran ulama, tapi kaum orientalis baca ulama. Apa beda artinya, hadirin yang terhormat? Di antara hamba-hamba Allah sebanyak di bumi ini, yang paling ditakuti oleh Allah hanya ulama. Hamba-hamba Allah, muslimin muslimah sebanyak di bumi ini, yang paling ditakuti oleh Allah ulama. Ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran yang diselewengkan oleh kaum orientalis. Maknanya jauh berbeda. Kalau tadi yang paling takut kepada Allah di antara hamba Allah yang banyak ini ulama, ulama. Tapi kaum orientalis dicobanya mempengaruhi orang-orang yang awam di kalangan orang Islam ini, yang paling ditakuti oleh Allah hamba-hambanya ialah ulama. Ini hancur kalau kita tidak hati-hati menyeleksi
macam-macam bacaan Al-Quran akhir-akhir ini beredar, termasuk ke Indonesia. Kaum Orientalis, Al-Mustashriqun namanya. Oleh karena itu, pada kesempatan beberapa menit ini, kita ingat sejenak wibawa ulama. Wibawa ulama yang berprofesi seseorang itu ulama. Ayat Quran sudah memuji bahwa di antara hamba-hamba Allah yang banyak ini yang paling takut kepada Allah ulama. Allah yang mengatakan dalam Quran, diakui oleh Allah benar-benar ulama. Syukur kita Sumatera Barat terkenal paling banyak melahirkan ulama, ulama, ulama. Tapi dulu sebutan itu bergema. Sekarang ini sudah agak sulit juga mencari ulama Sumatera Barat yang benar-benar uswatun hasanah wa qudwatun salihah. Ulama. Al-ulama, kata Nabi lagi, warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Siapa yang tidak senang ketemu dengan Nabi? Tak pernah kita ketemu Nabi. Mimpi aja dengan Nabi susah. Apalagi ketemu, tidak pernah ketemu. Allah. Al-ulama umana ur-rusul. Ulama itu pemegang amanah-amanahnya para rasul. Malam yukhalitu sultan wa yudakhilud dunya, kata Nabi. Ulama itu pemegang amanah rasul selama ulama itu tidak bercampur baur dengan pemerintah. Begitu kata Nabi. Dan apa kaitan ini? Jangan diputus kalimatnya. Dan wa yudakhilud dunya, selama ulama itu terpengaruh oleh bujukan dunia. Hancur, hancur, hancur. Ulama itu pemegang amanah rasul selama ulama itu tidak bercampur baur dengan pemerintah dan tidak terpengaruh oleh bujukan setan dunia begini adanya. Allah. Fa iza khalatu sultan wa dakhalu dunya, apabila mereka ulama-ulama itu sudah bercampur baur dengan pemerintah dan terpengaruh oleh dunia, faqad khanur rusul, kata Nabi. Di situ terbuka pintu khianat terhadap para rasul-rasul. Fahzaruhum, kata Nabi di situ. Hati-hati kamu menerima ulama yang berkarakter begitu. Ya Allah. Ulama, ulama. Hadirin yang bahagia. Ulama ini, ini ruhnya umat. Ruhnya umat. Apa artinya suatu jasad? Jasad saja yang ada, ruhnya tidak berfungsi. Makanya masyarakat ini, umat ini, ruhnya ialah ulama. Apa kata Umar bin Abdul Aziz dan Harun al-Rashid, ini khalifah yang sangat berhasil. Apa kata beliau? Fa'alaikum bi khamsati arwah. Kamu harus membangun, mempertahankan lima ruh. Ini tanggung jawab kita. Pertama, ruhul ummah al-ulama. Ruhnya umat itu ulama. Bagaimanapun kondisi posisi umat, tapi kalau tidak tumbuh dengan benar ulama di tengah-tengah umat itu tak punya roh artinya. Alhamdulillah. Kita ada ulama-ulama. Ulama-ulama muda Sumatera Barat banyak tumbuh. Ulama-ulama yang sudah senior dan tua sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Ini baru 3-4 hari yang lalu saja seorang ulama Sumatera Barat dipanggil oleh Allah. Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, yang beliau pernah juga menjadi ketua umum Majelis Ulama Sumatera Barat, pernah menjadi rektor, waktu itu masih IAIN Imam Bonjol,
udah dipanggil oleh Allah. Makanya kita kehilangan seorang ulama, entah berapa talingan sarjana-sarjana-sarjananya. Tidak segampang mencetak sarjana untuk mewujudkan seorang ulama. Sumatera Barat terkenal ulama-ulama-ulama. Apalagi yang ulama yang ulul albab, ulama yang cendekiawan. Allah, Haji Agus Salim, Dr. Muhammad Natsir, Profesor Dr. Hamka. Kalau yang enggak senior-senior lagi, Syekh Ahmad Khatib. Oh. Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram luar Arab yang pertama, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Allah. Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Yasin orang Padang, orang kayu tanam, orang Pariaman, walaupun tak bisa berbahasa Minang. Tapi dia pengarang kitab tafsir yang menjadi standar oleh perguruan tinggi di Timur Tengah semua. Siapa namanya? Syekh Yasin Al-Padani. Allah. Ini bangga kita, hadirin yang berbahagia. Makanya kembali ke topik tadi, ruhnya umat ini ialah ulama. Jangan sampai kita tak punya ruh. Hati-hati kita punya ulama. Jangan diremehkan ulama. Ruhud daulah ala umara, katanya. Ruhnya negara ini pemimpin. Jangan salah memilih pemimpin. Nasib di masa depan kita yang berjuang, Allah yang menentukan. Kita ingin baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau tidak bekerja keras kita, hancur cita-cita kita itu. Dua. Waruhul bilad al-masjid. Ruhnya negeri itu ialah masjid. Jadi kalau suatu negeri tidak pakai masjid, tidak pakai ruh negarinya, Allah, ruh. Bagaimana di celah-celah awal tahun 2024 ini, masjid kita, dimanapun kita berada, apalagi masjid yang termasuk populer di dunia sekarang ini, Masjid Raya Sumatera Barat. Bagaimana manajemennya, idarahnya, bagaimana riayahnya, pembangunannya, bagaimana imarahnya, makmur sejuk beribadah di masjid itu. Ini perlu kita syukuri, sudah bagus selama ini. Bagaimana lebih bagus lagi? Apalagi memang agak kurang-kurang bagus. Masjid kita ini yang menjadi ruhnya negeri, katona nampe di Minangkabau yo kita jago. Maka katona nampe itu imam, khatib juru dakwah, bilal muazzin, tidak semerang bilal, qadhi tokoh ulamanya siapa yang disegani di sana, ilmunya dalam, pengamalannya indah, akhlaknya terpuji. Itu qadhi. Ini katona nampe namparalu Masjid Raya Sumatera Barat menjadi panutan oleh masjid-masjid lain di Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia, ruhnya negeri itu masjid. Waruhul bait, karena lima ruh tadi, ruhnya keluarga, ruhnya rumah tangga ialah ibadah. Jangan sampai tak tegak ibadah di rumah tangga. Kalau tidak tegaklah ibadah di rumah tangga, yuk tangga rumah tangga adiknya, mudah tangganya. Ini ibadah, kita jaga baik-baik. Waruhul ibadah al-ikhlas, katanya ruhnya ibadah itu ketulusan hati kepada Allah. Ini tidak bisa penceramah menilai ketulusan hati kita. Kita yang tahu, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Karena orang beribadah itu memang dia terbagi tiga. Yang dari awalnya dua pembagian besarnya. Ada orang beribadah itu ria annas, dia pamer kepada sesama manusia. Ada orang beribadah itu macam-macam ibadah kita ini, hanifan musliman. Betul-betul dia tulus mencari ridha Allah, tawakal sepenuhnya kepada Allah.
Itu namanya khalifah muslimah. Ini kelompok kedua. Jangan diribut kelompok yang pertama tadi. Jangan ria. Habis pahala amal kita kalau kita ria. Dan orang-orang yang khalifah musliman itu, dia terbagi tiga kelompoknya. Silakan kita merenungkan di kelompok mana kita berada. Pertama, kelompok orang yang tulus beribadah itu khalifah muslimah, bahasa Arabnya orangnya ubad. Yang kedua, orangnya tujar. Yang ketiga, orangnya arifun. Tiga ini kaji ini. Tiga. Ubad, orang yang beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah kita, semata-mata dia lakukan karena takut kepada Allah. Allah yang tahu rahasia kita masing-masing. Allah yang kasih rezeki kita, bukan pengurus masjid, bukan pak gubernur. Allah ya Rabbi. Allah yang kasih. Makanya jangan oleh karena ulah pembagian rezeki putus pula hubungan silaturahmi kita satu sama lain. Jangan. Ini kelompok orang yang kayak begini tipenya ubadah. Kelompok yang nomor dua ada istilahnya Bapak Ibu, tujar. Tujar itu apa? Dia bikin matematik dengan Allah. Kenapa dia rajin sholat berjamaah? Dia mengharapkan 27 derajat. Itu yang dikejarnya. Kenapa dia pergi sholat ke Masjidil Haram? Karena sekali sholat zuhur di Masjidil Haram sama pahalanya dengan 100 ribu kali sholat di Masjid Raya Sumatera Barat. Matematik. Bagaimana keutamaan sholat di Masjid Madinah? Bagaimana sholat di Masjidil Aqsa? Matematiknya ada, hitungan-hitungannya. Itu yang dikejar. Hitungan. Itu disebut kelompok apa? Tujar. Dan kelompok yang ketiga, pemilihnya berbahagia, ialah Arifun. Orang yang betul-betul beribadah mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha sama kita, lapang dunia ini, mudah segala urusan, gampang untuk mencapai cita-cita kalau Allah sayang. Jangankan Allah lagi, Pak Gubernurnya sayang sama kita. Banyak syafaat dunia gampang rasanya. Tapi kalau sendak-sendak dengan beliau, banyak sendak-sendak pula. Inilah yang kita ingin capai, beribadah yang derajatnya apa? Arifun. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu seorang ulama yang begitu tinggi derajatnya adalah orang yang benar-benar dia pandai menjaga jarak dengan pemerintah, dan dia pandai mempergunakan nikmat dunia. Dunia tidak menjerumuskan dia, tapi dunia mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam waktu yang sangat terbatas ini, dalam rangka kita mengharapkan fungsi salah satu hamba Allah yang kita harapkan, ulama kita bagaimana? Karena itulah yang menjadi ruh dari negeri kita ke depan. Ada dua kelompok. Kalau dua kelompok itu bagus negeri kita. Sinfani min ummati iza soluha soluhan bilad, wa iza fasada bilad. Dua jenis ialah ulama dan umara. Antara ulama dengan umara, bukan dia bersaing, bukan bertanding, tapi dia bersanding. Bagaikan anak daro dengan para tulen, dia punya fungsi masing-masing, saling melengkapkan. Itu suasana yang harus kita tumbuhkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waktu yang membatasi kita, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا